Krisis Silicon Valley Bank memacu kenaikan harga emas di pasaran. Sebagai aset safe haven yang diburu saat ada gejolak ekonomi, harga emas masih berpotensi melambung hingga akhir 2023. Pada perdagangan Kamis 16 Maret, harga emas spot naik 0,59% menjadi $1.929.83. Dalam sepekan, harga emas sudah naik 3,3%. Analis Global Capital Investama Alwi Asegaf menilai, kenaikan harga emas sangat wajar, mengingat logam mulia sebagai aset safe haven. Menurut Alwi, bangkrutnya SVB membuat pasar mempertanyakan apakah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Liong menambahkan, ketidakpastian ekonomi juga memicu turunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan menimbulkan ekspektasi akan kebijakan The Fed yang lebih akomodatif. Lukman mengatakan, kondisi ini juga akan mendukung harga emas, karena cost of holding menjadi lebih rendah. Menurut Lukman, kenaikan harga emas juga dipicu oleh meningkatnya permintaan fisik oleh bank-bank sentral. Lukman memperkirakan, harga emas di semester 1 2023 akan mencapai $2.000 hingga $2.100 Amerika Serikat per ons TROI. Lalu harga bisa mencapai kisaran $2.200 hingga $2.300 Amerika Serikat per ons TROI di akhir 2023. Sejalan dengan itu, harga emas antam akan naik ke rentang 1,11 juta rupiah hingga 1,17 juta rupiah.